Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Blue Green Sea Channel. Hari ini saya akan membahas hardware dan software, yaitu aplikasi Pilot Pro dan perangkat keras Ice Plug tipe KSN11C. Ini saya dapatkan dari marketplace di Cina. Kelebihannya, Ice Plug ini sudah berbasis WiFi dan memiliki GPS tersendiri atau built-in, sehingga penerimaan data di perangkat lunaknya sangat akurat. Seperti Anda lihat di sebelah kanan atas itu ada LED long, yaitu lintang bujur, kemudian terlihat posisi ideal atau terbaca akurasinya 0,4 meter. Itu sangat bagus sekali, sangat akurat dibandingkan dengan Anda berlangganan AIS berbasis internet yang mengandalkan kekuatan internet HP. Itu akan lebih terbaca akurasinya lebih dari 10 meter lebih atau bisa 18 meter terkadang. Dan itu sangat berbahaya kalau kita bernavigasi di muara atau di sungai. Kita harus membutuhkan akurasi yang sangat sekecil mungkin perbedaannya. 0,4 0,3 meter itu ya 30 cm untuk posisi kapal ke kanan dan ke kiri. Perbedaannya sangat bagus sekali. Oke, hari ini, malam ini kapal saya memasuki terminal JWT Jurong Port Universal Terminal Jetty 9 Singapura untuk memuat. Anda bisa lihat di sini penampilannya sangat jelas sekali. Ice dari kedua takbut yang mengasis kapal saya masuk, di depan kiri terikat Marina Ebel dan di belakang kiri terikat Marina Vivo. Anda bisa lihat itu. Saya aktifkan di sini di standline ya. Anda bisa lihat yang sebelah kanan bawah di standline saya aktifkan untuk yang beam saja. Jadi kita bisa baca. Nah, ini sebelah kanan terbaca 0,03 nautical mile. Secara otomatis di standline itu akan membaca titik yang terdekat dengan kapal kita. Maksudnya itu kelebihannya. Oh ya, satu lagi kelebihan dari produk KSN11C yaitu dia memiliki ROT, sensor ROT. Di samping memiliki GPS, dia memiliki data sensor ROT receiver. Anda bisa lihat itu angka di sebelah kanan itu ada tulisan ROT dengan panah hijau 0,1, sekarang 0,0. Anda bisa lihat, nah sekarang ada panah ke kiri 5,5, 5,4, 5,3. Itu adalah ROT, artinya apa? Kalau merah panah ke kiri artinya kapal bergerak haluan ke kiri. Itu. Kemudian data tersebut, ini yang sangat membantu buat saya, sangat epic sekali. Data tersebut, ROT tersebut, angka-angka tersebut direpresentasikan menjadi seperti garis-garis bayangan di kapal kita itu yang berbentuk lingkaran. Nah sekarang memutar lingkaran berbentuk kapal, itu ada prediksi atau representasi dari angka-angka ROT tersebut. Nah ini, kalau kita bertanya seperti ini maka akan terbentuk lingkaran putar kapal dengan ROT 53 derajat per menit, maka kapal akan berputar seperti itu. Ada garis semunya, garis semu merah itu adalah ROT ya. Kemudian speed 0,67 SUG dan cost of the ground, heading juga ada, lengkap sekali. Nanti untuk kedepannya saya bahas lebih detail lagi. Ini kita membahas, mengulas sebagian besar saja. Nah Anda lihat sekarang kapal sudah mulai didorong ke kanan. Nanti bisa Anda lihat pergerakan ini, angka-angka yang di dalam kapal ini. Ini yang depan Anda lihat gambar kapal itu ya, yang ada angkanya 0,54 sebelah depan, artinya haluan ke kiri 0,26, sekarang buritan sekarang 2,5 knot dan kapal memiliki movement ke depan sebesar 0,05 knot. Ini sangat-sangat membantu sekali buat kita. Oke. Nah, sekarang Anda bisa lihat pergerakan kapal sudah mulai paralel ke kanan. Kecepatan haluan 0,4,
depan 1,2 knot, belakang 1,1 knot. Artinya kapal bergerak ke samping antara depan dan belakang bergerak paralel sama. Anda bisa lihat juga itu garis semu itu. Kemudian sekarang saya aktifkan tiga-tiganya di paralel body distance line yang akan membaca jarak kapal saya dengan dolphin atau jetty. Sangat membantu sekali. Buat teman-teman yang ingin membeli produk KSN 11C bisa langsung berkunjung di marketplace. Di marketplace banyak, atau bisa di kolom deskripsi saya nanti. Saya, kalau Anda yang tanya bisa di komen, insya Allah saya jawab. Dan untuk pemesanan perangkat lunaknya Pilot Pro, saya langsung mengirim email ke Wasila, ke perusahaan misalnya yang diagensikan oleh oleh purchasing area Arab ya. Ya, saya kirim email ke Arab sana. Mungkin perwakilan dari untuk Asia Pasifik berada di Arab. Ya, saya kirim email, kemudian orang dari Arab yang membalas untuk langkah-langkah selanjutnya atau bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini. Setelah kita kirim email, kita beritahukan kepada mereka bahwa kita tertarik untuk membelinya. Mereka akan mengirimkan data berupa Excel apa-apa saja yang perlu dibeli. Dia akan menawarkan lengkap dengan harganya. Kemudian kalau kita ACC, kita setujui, kita mulai bisa purchase atau memesannya. Oh ya, perlu Anda ketahui bahwa aplikasi Pilot Pro-nya di sini adalah permanen, seumur hidup, kawan. Ini sangat bagus sekali. Hanya yang berlangganan 1 tahun sekali adalah petanya. Saya belum mengetahui jelasnya apabila aplikasi ini petanya ini tidak kita perpanjang. Seandainya ya, seandainya 1 tahun kita ini sudah memakainya dan ada notifikasi harus memperpanjang, kemudian kita tidak memperpanjangnya, entah apa yang terjadi pada aplikasi ini, saya belum mengetahuinya karena saya baru membeli aplikasi ini baru 2 bulan yang lalu. Jadi belum mengetahui, kawan. Okelah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.